الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعطرته الطاهرين Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-bayan wa 'allimna al-hikmah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, macam biasa kita ni setiap minggu malam Rabu kita ada muzakarah lah sikit sebanyak di balasah kita ni. Lebih-lebih lagi kita jangan terlupa umur kita sudah meningkat dah. Kita masuk dah kali Muharram. Tahun baru pula dah. Kita duduklah tulah. Tahun ni duduk pergi sukmayah. Habis tu Allah Ta'ala kata kena wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Suruh kita tu muhasabah. Muhasabah ni apa? Hitung diri kita. Baru kita boleh membersihkan diri kita. Tuhan buat ilmu tasawuf. Hitung di kita. Dan sehat maridah mak ni 90 tahun umur. 50 tahun umur. Apa gatik yang kita sudah buat. Liradin untuk nak pergi esok. Di akhirat esok. Tak ada dah nilai harga. Kecuali ibadat lah. Allah Ta'ala kata, al-mal wal-banun, harta dan anak aku wikmu tu, zinatul hayati dunia. Sebagai perhiasan kita hidup dunia sebetah. Ada harta mewah sebetah aja. Anak pinak ramah kita dengan anak. Wal-baqiyatul salihat, dan yang berkekalan denganmu ialah amalan yang baik. Tu kita tilai tengok pakat fikirlah. Anak kita ni hadap waktu belakang tak gitu kan? Hadap waktu belakang kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyakum fi darain. Dan setengahnya sunat hai'ah yang amat banyak tu masuk kepada semaya dengan rajin. Masuk kepada semaya tu dengan rajin. Itu sunat tu. Tak mana yang kelebih masuk dengan rajin ni. Jadi gemar suka. Macam para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Bunyi suara bel kat ya, dia ramah. Boleh kecek dengan Tuhan lagi, peluang lagi. Kerana semaya ni ikat ter antara hamba dengan Allah. Dia boleh kecek lagi lah. Saat ni kita kecek dah. Masuk tu dengan rajin. Baik tu Nabi kata, afnah. Binasa syababuhu mudanya wa nasyatuhu bi'ibadatillah. Habis umur usia dia seorang lelaki saat ni, umur muda dia, dia bergaduh dengan ibadat kepada Allah. Itu hak rajin. Masuk semaya dengan rajin itu sunat. Kalau gitu hati dia, mu'allakun. Warajulun, seorang lelaki, kalbuhu hatinya, mu'allakun bil masajid. Hati dia ada hubungnya ikatan masjid. Rajinlah. Ini sunat lah. Dan hak atas tu. Dan sunat selesai hati.
daripada membimbangkan pekerjaan sama ada pekerjaan dunia atau akhirat. Membimbang hati maknanya untuk bergelibuklah hati kita dengan pekerjaan dunia dan akhirat. Habis hati kita tu eh. Kerana semaya ni kita menajak dengan Allah. Tak ada dah. Tu sunat dah. Selesailah hati daripada duk kira-kira pekerjaan. Ni dalam semaya duk bergaduh lagi kita. Berarti kalau duk bergaduh, tak rajin, tak selesai hati daripada pekerjaan dunia atau akhirat ni. Tak ada. Orang ni tak masuk dalam golongan orang jaga semaya. Semaya ni kena melihara. Bagi kita melihara lembu tu lah weh. Repuk tu, dua kerana tak kenyek. Bimeh takut lembu kita mumah lapar. Allah kesiannya lapar gerahau lembu. Tiga pak dajah apa orang panggil? Dajah dia. Mak repuk tu. Tu melihara lembu. Pas semaya kita, lah mana? Jangan membimbang pekerjaan sama ada dunia dan akhirat. Kerja buat kita duk bergaduh, lain semaya duk ingat begitu, ingat begini. Hak akhirat pula, tak kira. Kerja akhirat. Nak pergi membaca Yasin, nak pergi semaya, nak pergi mengaji. Tapi ni kita kira dalam semaya. Tu hak buat akhirat juga. Tak boleh juga semaya ni. Kerana ikatan hamba dengan Allah. Habis itu dah. Dimakia lagi sunat tu hendaklah menghadirkan hatinya seorang agar kebesaran Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala tu? Tuhan yang ia seorang semua. We hadir hati istihdar dalam hati kita kebesaran Allah yang itu Tuhan yang ia semua dengan semena. Ana wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Tuhan kamu Tuhan yang satu ialah apa? Al mustahaqqu lil ibadati. La ilaha tiada tuhan ma'bud bihak illallah. Ada dah Allah. Di dalam hati. Wi mari apa? Istihdar iaitu menghadirkan hatinya seorang akan kebesaran Allah dalam semaya. Tak ada lalai lagi kot lain weh. Kerana lalai dalam semaya masuk dalam orang yang tidak melihara semaya. Tak boleh lalai ya weh. Awak ni awak nak belajar, pas nak ikat awak lah nak. Hakira meh. Dan sunat nyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah. Bila tak kalau rokok dan tak kalau sujudnya seorang. Khusyuk ni tetap zahir dan batin. Tawaduk dengan keadaan rendah diri bagi Allah. Nyatakan kita khusyuk bila tak kalau rokok ataupun tak kalau sujud. Rokok ni habis tu dia mari dengan tamak nino kena melihara semaya. Kena jaga rakaat wi mala subhana rabbiyal azim. Rakaat sujud seperti juga wi mala wi lama sikit wi tamak nino. Hatu panggil orang nyata khusyuk. Tawaduk tak ada yang disombong dalam ibadat. Ni Allah beruh-berah. Waktu tu tak masuk dalam orang melihara. Wa man lam yuhafiz alaiha, Nabi kata, siapa dia tak melihara semaya, lan takun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'aun. Gitu lalu ya. Orang tak melihara semaya tu, tidak ada baginya nur cahaya. Semaya-semaya ni cahaya pelita. Habis orang semaya ni, Tuhan kata enak. Inna salat tatanha anil fahsya wal munkar. Semaya tu hingga boleh menegah kejahatan. Kerana dia cahaya.
Habis biasa tu, akhir ketah orang tu ni tak ada cahaya. Ada di pelita daya lah. Cahaya semuanya tak ada. Ada daya tu. Yang satu pelita becek tu. Lilah-lilah pukul 12, pukul 1 tu. Puak tak semuanya tu. Kalau hak semuanya tu. Lalu tu Nabi kata, siapa dia tak melihat semuanya? Saat ni lah. Tak nyata khosok, tak tawadok. Tidak ada ikatan hati. Awak tak melihat tu? Wakana yaumal qiyamah. Adalah dia pada hari kiamat tu. Ma'a Fir'aun. Duk dengan Fir'aun. Wa Qarun. Duk dengan Qarun. Wa Haman. Dia duk dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Bapak munafik. Jadi orang semaya habis tak ada ikat hati dengan Allah tu. Semaya jenis orang munafik. Karena semaya ni orang tengok. Semaya lalai. Azahun lalai. Nau yang tengok kata rajin hati tak ada sekali apa ikatan. Hatu riyaun. Pak Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum. Terlebih takut bagai yang aku takut atas kamu, Nabi kata. Terlebih takut ma akhafu bagai yang aku takut alaikum atas kamu. Apa? Syirkul asghar. Syirik kecil. Oh ni takut ya. Syirik jali ni syirik besar. Ha nampak jelah dilau mari jejak kerabat ha ni nyenau. Ha ni tak ada bos eh. Kena panggil kelir dah dah. Ha bahasa makan kayu makan bubuk ni bos eh. Dalam ibadat pun ria, dalam ibadat pun sekutu dah ha ni. Tak terasa tak nampak. Cikgu saya tak nampak nak fikir tak leh orang ni. Okey. Pak kayu makan bubuk. Apa? Hazan Basri kata tak ada beda amalan dia. Kosong. Qaba wa khasira. Kosong. Ha tu semaya. Jemaah, bab semaya apa tu musalli dia la dia cara bab semaya. Allah dan sunat memenuhkan hati baginyo bagi seorang. Memenuh apa? Dengan takzim bagi Allah. Ha. Al-ma'bu' bihaq yang disembah dengan sebenar Allah. Ha, lalu tu dia semaya dekat Allahu Akbar. Oh, tak ada arah dah. Duduk dalam sujud, dalam rokok, kelakuannya sebaik-baik kelakuan. Ha, ni. Kenapa? Ta'zim. Hati dia tu dengan Allah. Habis dia buat sungguh. Ha, ni. Dia memenuhkan hati bagi seorang dengan ta'zim bagi Allah dan menyucikan Allah bila tak kala takbirnya seorang. Murak menyucikan Allah tak kala takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah ma'bud bihaq, tepat ku sembah dengan sebenar, tak ada lain. Habis itu yang mari dengan tazallulan, dengan tasliman, serah kepada Allah bulat-bulat amalan kita. Ha tu yang panggil menyucikan Allah tak ada takbir. Apa makna menyuci? Tanzih. Kalau mengaji usul tak? Subhanallah. Apa makna mak subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci dari naqsin, kekurangan. Tak ada dah tempat yang kesembah Allah. Maha nyuci, maha suci, menyucikan Allah tak kala takbir. Tak ada dah nak lebih besar pada ni. Allah tempat ku semah ni lah. Ha tu menyuci Allah tak kala takbirnya seorang. Dan tak kala tasbihnya seorang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak ada dah. Maha suci dia. Allah daripada menyerupai sesuatu tak ada dah. Dan menyuci atas pula. Tak kala apa? Tasbihnya seorang. Subhana rabbiyal a'la. Ha, menyuci Allah. Tak kala tasbihnya seorang. Ha kata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tak ada dah. Habis itulah salafus salih. Salafus salih ni orang dulu hak molek-molek. Orang hidup masa Nabi ni. Hingga dia hinggap burung tak kepala, burung kata jamadun.
benda tak bernyawa seperti tu kawan. Ayah tahu mana eh? Hati tidak ada luput dengan Allah. Ha, duk menyucikan Allah, duk tasbih ke Allah. Ha ni, ya tak kala takbir dan tak kala tasbihnya seorang. Menyucikan Allah, subhana rabbia, maha suci Tuhanku, al-azim ya maha besar, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tak ada dah nak menyengutu dengan hal ni. Ada dah. Ha, tu yang nak ajar. Habis itulah tauhid ni tak ada dah lah. Kena kapuh itu. Tauhid tu wikumah. Wikenal kita ada kata la ilaha illallah tu. Wicerak malam situ. Ha, itulah panggil siapa? Maqam makrifah dalam ibadah. Syariah, tariqah, hakikat, makrifah. Siapa? Ha, ni kita ada Allahu Akbar. Tak tahu ke mana semaya kita. Lepas tu kau sombong lah. Ha, honi. Allah duk peramba. Bukan manusia. Allah. Tak kira tok babo, tok ustaz, tok imam, tok cikgu. Ya tak kira honi. Ha, habis tu. Kayak Amal kata kemarin. Imam Malik kata kena. Ha. Wa man jumi'a bainahuma. Siapa dia hipung antara kedua tasawuf dengan fiqah. Tahakkaqah. Lahirlah hakikat ibadat. Baru rasa manis, lazat, menajak dengan Allah. Kita tak, tak ada rajin yang buat dekat nampak dia, nampak-nampak. Tak gitu kan? Eh? Allah Akbar. Amin Allah. Nampak tu, buat dengan tebal kan? Tak gitu kan? Buat dengan tebal-tebal. Ha, kita berat sikit lah. Habis itu. Dan haklik setengah daripada sunat. Dan sunat menjauhkan berfikir akan yang lain. Daripada ha, kita tanggung cikgu sik. Perkara tamah situ yang tu kita hazah lah. Tak tepi dulu. Anak jumlah tu berasa air keliru eh. Dan menjauhkan berfikir. Ha, sunat tu. Dalam ayat. Akan yang lain daripada perkara. Ado iyo sore pada nyonyo perkara. Apa tu perkara tu? Tak ada. Daripada memikirkan dunia. Dan daripada memikir akan keinginannya sore. Hawa nafsunya sore. Habis kat tu. Haa. Wijau. Duk fikir lain. Daripada perkara. Ado iyo sore pada perkara tu. Duk memikir hadunia. Ha, setengah-setengah kat dia cari suami mutu tak bertemu. Boleh halai semaya ingat. Kalau tak semaya tak ada. Dia terlupa. Dia tak ada mana. Boleh Allahu Akbar. Ha, dia tak tujuh ingat dah. Hati-hati. Yalah tu. Allah. Hak Nabi tak say tu. Kosong. Hampa Nabi kata bukan. Semaya balas tu. Allah, apa kita nak fikir? Hati ni memang dah habis tiada. Ya muqallibal qulub. Hei, ya memalih-malih hati. Ni dah. Allah. Mulah Allah dah memalih hatiku ni. Dah jadi muqallibal qulub. Sabit tetakkanlah. Tetak-tetak. Kalau agama, di ni. Ha, kalau kosong. Kosong semayatku. We tetak, ya Allah. Habis tu, kena iring dengan doa lepas semayat. Ha, ni doa pun tak. Dia kata Nabi tak doa. Satu-satu bahasa. Ha, Nabi suruh doa weh. Terkut doa maksiyah. Nabi kata siapa tinggal doa itu satu maksiyah besar. Nah, habis yang mari dalam Quran. Oh doa. Apa? Oh doa ni. Ya, sirat aman. Oh doa ni. Kalau aman dengan mana wajib, kena wajib doa. Tak doa berdosa. Oh doa ni. Minta olehmu akan aku. Tuhan kata. Ya, mu minta diriku. Ya suruh ya minta dia. Tu amat tu. Habis tu Nabi kata siapa tinggal doa tu maksiat. Ha, doa ha, lepas main doa. Ya Allah taqabbal minna salatana. Terimalah semayaku ya Allah. Aku hambamu yang lemah. Kadang-kadang kau super petak bukit dalam amalan. Eh? Ha, satu bala tu ada tiga. Tiga mata, mata. Lepas tu kot kosong gitu. Ha, ya Allah. Ha, Tuhan kata dia ghafur, ya rahim. Sawas ya.
ni dah tak ambil doa pun tak ambil. Semaya buat biuh, buat biuh. Hai, kita fikir ha. Kita fikir buat kita. Dunia dan akal keinginannya seorang hawa nafsunya. Karena nafsu ni apa eh? Ya. Nafsu-nafsu ni apa? Ulama tasawuf kata kena. Nafsu ni zat latifah. Ia duduk sama roh. Ia tumpir roh. Habis itu hati manusia ni ada dua kalbu. Kalbu jismani, kalbu yang bahasa rohani. Hak jismani ni hak dolek kiri sebab jatuh pisang. Hak ni tak tak pelak. Sakit kena bagi hospital. Hak rohani ni. Nak pahal pun dengan hati itulah. Nak reti, nak rasa, nak sedap, nak tu, nak ni. Dengan hati yang bahasa rohani tu. Habis orang kalau tak ada rohani, orang panggil mayat berjalan. Haa. Orang panggil mayat berjalan. Sebelum dikubur mikah. Gena kalau eh. Dia tak ada roh. Ada nafas. Sebab orang dah tidur eh ya. Orang dah tidur mati ya. Eh mati dah. Dia tertel. Perut dia yuk-yuk. Mati tak? Tak. Tapi kalau mau cuik dia khabar tak? Khabar tak kalau cuik? Enggak. Aku geras selalu. Dia tak masuk lauk agak. Mau cubik kau ada krok-krok tak? Khabar tak? Tak. Mati. Tak ada mati. Tapi tak khabar weh. Gena weh. Tak ada roh. Habis manusia dia tak ada roh. Tak ada roh nak. Ya. Habis tu kot nendo je nak pergi acak sangat kau. Ni kau duduk saing kot nendo. Ngah-ngah hari bila puasa kat tidur. Koyok. Kau tak gerak. Allah. Hak ni. Hak dia jijak Quran ni. Tak ada orang lain. Beringat lah. Kalau orang mengajar tak ansur dekat. Tu murid dia mahu lakar cikgu say. Teruk nak kata kot orang semata. Teruk. Dah. Boh, tak kata orang. Kodoh. Tu ahwa nafsu. Nafsu ni apa? Zat latifah. Hello kecil, duduk dengan roh. Sama dia, ia duduk menepati pada hati. Hati ni apa dia nak? Keinginan, tabiat, kesukaan hati. Dia nak wan hati. Danduk, hati berkenal. Baik. Kalau danduk, tak payah nak duduk. Selalu dah pergi. Dia minat kau tu hati. Lagi punya anak weh. Ramah ni. Beru pergi. Tapi pergi mengaji weh. Hati tak ada. Man nak awet. Soalnya jemaah awet-awet weh. Man nak awet. Haya dia itu. Pah. Dia mari tepat. Ya. Ya tolak. Mana hati nak pergi kata. Ya pergi kata. Hatu nafsu. Habis tu ulama tasawuf kata. Nafsu. Kena mati sikit eh. Nafsu amarah. Nafsu lawamah. Nafsu mulhamah. Nafsu mutmainnah. Nafsu radiyah. Nafsu mardiyah, nafsu kamilah, nafsu mukmalah. Allah. Pas kita baru duduk di amarah. Hidup kita jadi umat Nabi. Ada-ada nak tegur tak boleh wekai ni. Jadi itu wekai cara dia. Tak ada. Kalau gitu jauh ni duk fikir lain daripada perkara ada ia seorang pada perkara tu daripada memikir dunia dan akhir keinginan nafsu. Dijawab dalam semaya. Wa na'udzubillah. Dan. Klik mana cikgu sayang. Dan. Menjauhkan. Sunat tu. Dan sunat menjauhkan. Berkhobah-khobah hati. Ya'ni yang dikanaki musanneh berkhobah hati itu. Cita-cita hati. Hati tu cita-cita kok lain. Dalam semaya. Deh. Lepas mai isa tak lagi nak cak calak hayatnya mari. Nak dengar orang menaksik. Macam-macam lah yang mari ya. Hati tu. Karena hati ni susah nak ikat. Habis tu yang mari. Ya muqallibah. Hei yang memalih. Iaitu Allah. Ya muqallib. Ya memalih hati. Siapa? Allah. Sabit tetaklah hatiku. Karena hatiku dah jadi gobal. Dah jadi kita. Nak pergi semaya dah. Dah nak pergi kot lah lagi hati. Tak siapa martabat mutmainnah. Tak siapa martabat radiyah mardiyah. Jadi agama ni kita nak pergi siapa mana? Ibadat kita? Semaya kita mau? Nak pergi siapa mana? Siapa radiyah mardiyah. Radiyah redha. Mardiyah orang yang dapat keredha. Redha ni tak mana? Bingin apa? Tak apa. Tak ada tokek. Tak apa. Aku kerja, aku calling.
Aku reda. Tuhan suruh bangun punya mana. Aku bangun. Aku koli. Ah, dia sampai situ mardiyah. Kita dapat digelar orang yang diredai Allah. Allah jinjau. Allah jau. Ah, dia sampai situ baik. Sahosah. Habis kita tengok dah ulama ni gak buat amal dah. Pukul 3:30 duduk tas jadah. Lah ni tak ada je gusing. Muda ni, babo ni, ustaz ni, doktor ni. Air payah nak temu. Lalu orang dulu kita percaya. Cekak tunggu sungguh. Ya puas tidur dah orang tu. Pukul 3 hangat tak tahu nama. Lepas sunat, mengatik tak tahu ni dia bubuk. Pas lepas main subuh, no. Atau lagi segala. Ya tak pergi ke mana orang dulu. Atau lagi segala. Duk tambah apa tak tahu. Duk nak temeh. Takut semayah fardu dia tak comel. Okay? Apa Nabi kata kena nak tapung semayah fardu kita dengan apa dah? Oh? Dengan semayah sunat-sunat-sunat tu. Hal ni abdi adakah bagi hamba aku tu minta tawai. Adakah unzuru tilik oleh muhim lekatku. Dalam hadis tu. Hal li abdi adakah bagi hamba aku tu minta tawain daripada semaya tak tahu tengok-tengok ada ke tak? Ada ya Allah. Ha, kalau ada ambil dia tapu-tapu. Mana qasa minal faridah. Bagi hak dia cedera daripada hak fardu. Tapu ni lepas dia. Ahusik dia. Habang kita nak tapu apa buat kita lah ni? Ha, nak tapu apa? Hak fardu ni pun duk lo tak lo deh. Ha, lebih lagi kalau kita sakit-sakit urat ayah deh. Okey, baik Allah. Kita apa nak jenera bahasa deh. Ha, mata riksa tu. Allah nyebel nak. Ha, bahasa tak ada kena dengan hati kita. Tak ada jalan deh. Habis itu eh. Dan sunat menjauh. Berkhobah-khobah hati. Yakni cita hati. Habis itu. Ha, kita jauh ini susah juga. Tetapi adalah citanya seorang itu. Ha. Di dalam semayanya Abu Edda Seko tu disimpankan atas mendiri haknya semayah. Ha, klik semula. Tetapi ha, kita buat sikit. Handak adalah cita-citanya seorang itu. Ha, tu baru masuk jumlah. Tetapi handak ha, buat tu cikgu saya. Handak ha, semua tok guru dia betul lah. Bukan salah kita ni. Hanya ada jatuh taiknya ada apalah. Ha, ala sawak, la ala sawak. Mudah-mudahan betul kita tanggung ni. Kalau tak tanggung gitu dok rasa tak payah dah jumlah. Tetapi hendak adalah cita-citanya seorang itu di dalam semayanya seorang Abu Adah. Disimpan ke atas mendiri haknya semaya. Ha, cita-cita seorang dalam semaya. Siapa hak semaya? Apa hak semaya ni? Rukun syarat tu. Habis tu dalam mazhab Syafi'i dah. Syarat sah semaya apa ya? Mengetahui kaifiat semaya. Yeah. Ni jadi orang nabur ni kaifiat semaya. Tak tahu. Duk tukar hak sunat dengan hak fardu. Hak hai'ah dengan rukun. Duk tukar. Tak tukar kena. Tak mari mengaji. Tok Gahai mengajar, tak hari. Mula Bapak Harun tu, apa lama, tak hari. Mula Pak Lusuh mengajar, tak hari. Hari Ustaz Zik baru ni pun, tak juga. Mari Ustaz Peng, tak juga. Tak lakar lah gitu. Baru tanya, hei, hak ni rukam ke sunat? Ah, sudah tak ingat. Apa muda semaya lah, mana? Ha, cita-cita. Hendak ada cita-cita dalam semaya tu disimpan atas mendiri haknya semaya. Habib Nabi kata ya. Ah, subhanallah hadis ta'arih. Dia ta'arih tak ada nak royak. Man hafizu 'ala solah Nabi kata. Siapa dia melihara akan semaya, yakni hak-hak semaya tak ni. Melihara lewe. Allahu akbar. Ha, berdiri betul. Rokok molek. Segala-gala yang buat molek. Orang boleh buat semaya. Dia panggil. Cita-cita. Dalam semaya. Disimpan atas. Mendirikan hak semaya. Nabi kata siapa boleh buat semaya.
kanat lahu adalah baginya nura wa burhana wa najata yaumal kiamah. Allah sedak lazaknya jah dak tak tahu. Ha, siapa dia melihat semaya? Ada baginya nur cahaya. Tak jeluh kan ni. Habis itu kalau semaya kan selamat dunia akhirat tak jeluh. Nura wa burhana ada penunjuk enam tang dia. Ciwik dia tu ada enam tang. Penunjuk burhana wa najata berjaya bila yaumal qiyamah. Hari yang sangat haru-haru penuh pakat nanti syafaat. Siapa dia ada nanti minta syafaat dak pai Tuhan hari esok? Orang hok semaya tak pandai jaga itulah. Kadang-kadang sah semaya tapi nak pegang tak leh, tak ada nak buh markah tak leh. Cukup rukun biu-biu. Sah dak haya ya pada syariah, pada hukum sah. Tapi hati, habuh hati penuh benda lain. Ah, maka Nabi kata kosong. Orang inilah nanti syafaat pertolongan Rasulullah di akhirat nanti. Habis Nabi kalau bulan ni kan ingat selalulah peristiwa hijrah Rasulullah. Nabi nak duduk Mekah lah ni. Habis dah. Habis dah. Ya. Poksu dia mati. Ada kedai-kedai di Mekah. Poksu nama Abu Talib. Mati. Orang tina ada panggil Mu'adda tu. Mu'adda apa? Khadijah tu. Mati. Tak ada Nabi nak duduk. Tak ada dah. Orang yang terakhir dia. Akhir Nabi SAW. Ke mana nak pergi? Kau ayah kansuk turun dah. Paraka cucang turun dah masa tu. Siapa boleh ikat Muhammad? Seratus ekor utak. Bukan baru-baru. Tak sedih ni. Seratus ekor utak. Dia ikat Muhammad boleh hidup atau mati? Ya, tak ada apa. Duduk Mekah tak boleh. Mata lanah banyak dah. Apa dia? Mata lanah. Wah lanah. Dia mata sekeliling. Tak ada apa lah. Bau malam tu baiklah. Dengan sahabat ke tak? Rasulullah kata, mungkin kalau kita ada lagi orang nak tarak dia. Siapa dia? Halimah tu Sa'diyah. Kerana Halimah lah menyusu dia masa kecil. Keluarga Bani Sa'ad. Apabila Nabi sahabat dia tu, tak ada we ahlan wa sahlan. Tak ada we jindi tarak. Tak ada we kelima selamat datang. Tak ada. Ada tokoh batu. Lebay berdarah tumik. Nak di mana ni? Berdarah tumik Rasulullah. Habis duka cita. Sahabat kata, ya Rasulullah, doalah pada Allah. Doa kamu Allah makbul Rasulullah. Nascaya laknak. Celakalah bala tu. Tak orang tak Nabi Nuh lagi ya doa. Habis kau dia tergelebah. Kau Nabi Luq buat lari tak reti duduk lewat. Main jatah dengan jatah. Doa tergelar bumi. Tuhan terima selalu dah. Doa Rasulullah. Maka Nabi kata, hei sahabatku, aku tak doa lah. Kerana aku nak simpankan doa ini untukmu di akhirat nanti. Untuk apa? Ni haluh kerja agama. Berdarah tumit, berdarah pipi. Haluh orang kerja agama di atas. Maka sengsara di akhirat esok tak dapat nak banding. Ku taruh nak kita udang dek ni. Dunia ni berlawi berdarah. Ya tak? Soalan kita. Ku nak taruh doa ni ku mau. Nabi kata kena. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Bertolong aku ni. Aku nak tolong orang dosa besar daripada umatku. Ni. Fak semayah ni dah kita. Hak semaya sebab kita lah. Longgar-longgar ada skru cabut semaya ni. Tak ada mendiri hak semaya. Rukun duk tukar. Duh belah. Orang apa? Mari ha. Ambo betul-betul. Ini mana murid-murid. Mari ha pada duk. Sama tak nak tidur. Duk jok muda tak payah terotak. Pian ni ke duk tak payah terotak. Masuk dengan terotak. Mari ha kita oi penuh saja Bukan mengaji. Sini tak apa dek nu tak apa. Asal pergi mengaji. Kesiannya Rasulullah. Semaya tak tahu nak pole poket. Ngaji dak, dak rasa kena dah lah buat pesa tiru ke bang. Bukan reti, tiru orang. Biu-biu. Bawa orang tanya kata, "Hei, hok ni rukun ke sunat?" Rukun. Aduh. Tahiyat awal, rukun.
Kunuk. Eh, kunuk ni siap. Sunat ke rukau? Rukau. Ha. Ada lagi lah nama ni. Mari ha. Amba cak orang tu. Hak ceridik dah belah lah. Hak tak kerti tu. Mari saya dengan amba. Tak mahu sini lagi satu rumah tu. Dah. Tak agak luik. Kawai orang luar tu. Orang sekir. Berih kelabur. Seberih. Pakat mari. Anak tepat dia. Tak jauh. Sebenarnya. Haa ni. Pasal kepelah eh. Haa. Nak kata kau kan. Belah lah cikgu saya. Dia kata. Ha. Tidak. Kalau tak takir berda'ah pun teruk juga menyengup ni. Kita takir kata-kata ingat. Ha, tengok ibarat pula. Tetapi hendak adalah cita-citanya seorang itu. Di dalam semayanya seorang. Disimpankan atas mendirikan haknya semayan. Dan menunaikan dia semayan. Seperti barang disuruh Allah. Ha, hak ni lah. Seperti barang disuruh Allah semaya tu. Allah suruh lah ana semaya kita. Rasul suruh ke ana semaya kita. Ha geno. Mendiri hak dan menunaikan dia semaya seperti barang disuruh Allah tu. Ha menepat tinglah. Kerana ha kerana tu mari tinglah. Bahwasanya semaya hanya tu kita sedek bu isinya komai. Kita badal semaya itu padanya. Kerana bahawa sosmaya itu serta tamatan hatinya seorang dengan Tuhan. Ha sok sekata cikgu saya belik ni ibarat ni. Hai musalli le mai. Ha sekata dulu. Ha jadi semaya ni orang panggil apa? Serta tamatan hatinya seorang dengan Tuhan. Lalu tu semaya seperti bagai disuruh Allah. Mana tamatan dengan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Ar-Rahman, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, suruh baca malam. Ha, kita kata, segala puji bagi Allah Jahwe. Tuhan sekalian alam. Tuhan jawab, hamadani abdi. Telah puji aku oleh hambaku. Ha, hamadani abdi, Tuhan jawab. Kita pun Ar-Rahmanirrahim, asna alaiya abdi, telah puji lagi aku. Hamka kita kata, mung pemurah ya Allah, mung penyayang. Ha, cuba pergi mengajilah tafsir surah Fatihah. Maliki yaumiddin, maula ya Allah memiliki hari kiamat, hari balas. Majadani abdi. Ha, ya jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah ku sembah. Akan dikau ku minta pertolongan. Ha, dia kata wali abdi baini wa baina abdi, antara aku dengan mung lahir hamba-ku. Wali abdi dia bagi hamba-ku masalah. Apa yang minta ku nak wi belaka? Yang minta pasal ni? Malika iyyaka na'budu, munglah aku sembah, munglah aku minta tolong. Oh, antara mu dengan aku tu kata, apa hok minta aku nak wei? Hatu bagi ikatan antara Allah dengan hamba. Hatu semaya disuruh Allah. Pak kita sampai dekat situ. Allah baru dah betul Fatihah. Ataya. Ke bahasa nampak lagi dah tu. Nah, nampak. Nah, ha, Allah sungguh. Habis tu kita lawamah. Lawamah ni apa? Nafsu. Tupu kita dengar ni. Kita rasa tupu. Dan tupu yang mari mulhamah. Mulhamah ni ilham dari Allah akan hati kita. Oh, tak boleh pergi serati kuduk bag ni. Hala tu ruda kita ada pelian-pelian. Ada berubah. Naik setangga-setangga. Akhirnya siapa mutma'inah radiyah. Ni dah kita lah ni dah. Telinga kita panas pun makan lada semua. Okey, ping-ping. Ha, dah. Tak siapa. Allah. Ha, sikit lagi cikgu sewek. Ha. Ha, sekat tu ibarat dia ni. Dengar boleh. Serta tamatan hatinya seorang dengan Tuhan. Tambah situ cikgu sewek. Ha, mula jumlah. Orang yang tiada kosong hatinya seorang. Dan tiada khodok hatinya seorang serta Allah. Tiada memberi manfaat dan tiada faedah. Tetapi, lakin akan tetapi, mendoraknya.
orang tiada khosok dan tiada khodok. Dan seksonyo orang tiada khosok, tiada khodok, terlebih hape kepadanya seorang saat ini. Orang yang mana? Dengar balik ya. Orang yang tak khosok semaya. Orang tak khodok semaya. Serta Allah. Tiada manfaat. Berarti siapa kayu makan bubau. Siapa kucing plastik letak tu jain lah. Ada beda tak? Kalau kucing sungguh punya serai dapur gain tu ingat. Ayat kucing hidup kata. Ni kucing apa? Dengan kucing apa letak tu jain lah. Bunyi gerai dapur. Senyati kelipah pun tau. Semaya siapa kucing apa tu? Kayu makan bubau. Allah. Hak sungguh dah ni sah dah dah sebut ni. Ha. Kalau gitu tak wi manfaat dan tiada faedah. Tetapi di sebalik tak faedah, tak manfaat tu, mudaratnya hak tiada kosong. Dan siksonyo tiada kosong, terlebih hape kepadanya. Ahon ni lah hak duk minta syafaat di mahsyar, hak ustaz kata tadi. Teruk. Ah, nanti situ apa ya tuklah kita dalam ibadat. Habis tu banyak kelakuan. Hari esok dalam satu riwayat katanya dia duk bondau, janguk panjang. Oh, duk sujud masya-Allah. Masya-Allah. Ha deh, janguk panjang. Bah hari esok dia duk nanti di pintu syurga. Maka futiha abwabul jannah, apabila dibuka pintu syurga. Orang pertama siapa? Asal. Ya sifat asal lah. Dia tu sana. Ada luruk janggul ni. Dia berasa kata dia dah lah orang mula-mula. Kenapa? Di dunia yang hebat ibadat. Tak ada kira lah. Amor misal yang tu. Nak boleh luruk kan. Oh, Masya Allah. Harapan tinggi. Ha? Kau ni masuk. Bawa nak masuk. Haka dulu. Mari satu gulung yang masuk. Dia nak masuk. Kau dulu. Hingga habis orang ada kau dulu. Eh, mereka ambil. Boleh nak. Kena ibadat dia tak diterima Allah. Dia rasa cukup ibadat. Riyak, sum'ah, ujuk sifat mazmumah dalam dada dia. Dia tak kikir. Habis tu dia tersauh dengan fiqah ni. Kena gitu seperti. Ha, apa kita kau dia? Duk kelas mana? Ya weh, aku ni. Ha, kelas busuk kita ni. Ha, nombor satu juga sebelah lip punggau. Ha. Dan kata Hasan Basri rahimahullah taala, sekatlah jaga sini, wallahu alam bisawab. Ah, boleh ah, masuk sejen tu. Ah, ada apa datuk hari ni? Jangan duk dia ha rugi. Tak. Makmum wafiq. Ya. Orang panggil makmum muwafiqun. Dia boleh baca Fatihah. Ha, dia kata. Takhalluh ma'a imam hatta salasu arkani ghtufir. Hingga tiga rukun yang panjang. Dengar. Pertama rokok. Rukun panjang. Tidak. Tak bilah. Rukun pendek. Sujud. Dua. Duduk antara dua sujud. Tak bilah. Rukun pendek. Sujud yang kedua, ah tu panggil rukupannya tiga. Jadi makna botol imam sujud yang kedua kita wala dhalin. Makmum muafiq ni. Amin. Rokok seru, dia seru bangun duduk tahiyat akhir hasil. Kalau dia tu imam mari duduk pain tahiyat akhir, pindah rukun yang keempat, dia kaca-baca lagi. Dua pilihan. Satu mufarakah, dua makmum tu kena ikut di mana imam berada. Dengar wala tu. Ya terus dah. Wa walad ihdinasirah. Kruya duduk tahiyat akhir dah. Sujud bakir berada tahiyat akhir, pindah rukun ke apa? Amma duduk diri, siahlah. Dua pilihan. Satu niat mufarakah. Ah ni tak nak recehlah. Niat mufarakah cuk ah, bawa saya kita. Ha, kalau nak fadilat jemaah, ha, kita duduk di mana tempat imam berada. Cetana selalu tak ada su dah. Ihdinas sirat, dia pak bangun duduk tahayat, kita bak duduk. Rakaat sani lu. Rakaat sani kita lu
Lupa kerana kita yang muafiq tak ada baca dalam edah tiga rukum. Lupa rakaat ni. Bawa ta'imah keruya wisalah, maka wajib kita tambah satu. Maka kita dapat fadilat jemaah. Jemaah, boleh. Tapi kalau masa Apple lah ikut, aku tak kena. Ni yang farakah tu, tak ada apa. Ni yang farakah tu kau pergi. Ha, jadi muafiq ni ingat ni, tiga rukun saat ni lah. Satu rakaat, dua sujud, tiga sujud. Dah. Kerana syarat wak tu, nak wik kita dah sempurna Fatihah dalam masa duduk diri sana. Nak wik dah. Ya wik okak. Tiga rukun. Nak wik dah. Kalau tak ada lagi, pilih dua saat ni. Ingat lah. Tu keadaan orang muafiq. Lepas tu kena reti lah. Ha, kena reti lah. Tok Baba, Tok Cikgu, ya tak ingat ilmu ni. Bukan semua boleh royak. Tanya pokok jawab ai. Ya bukan. Ya kena ada asas semua ilmu. Asas serang-serang. Bak muafiq masbut berapa masalah. Amal kena ingat lah. Amal duk mengajar rata-rata. Amal kena ingat. Lapan masalah. Ittifak lima. Kilah tiga. Poin tanya, pok boleh jawab. Orang mengaji ramah. Tapi dia tak ada asas. Asyik lah. Muafiq masbut rupa ni. Hei, kalau muafiq ni setara mana? Haya ada. Bukan tu, dia tak kerti. Dia terlupa ingat. Moga tak ada asas. Ha, kalau gitu muafiq ni tiga rukun. Gena-gena kena wisuk Fatihah dalam masa tu. Kerana wajib orang muafiq baca Fatihah, imam pun wajib, orang muafiq wajib. Hak yang diuzur Fatihah ialah orang masbuk. Amma faqiraatul Fatihah, ada pun baca Fatihah fi kulli rakaatin, kata Imam Syafi'i dalam kitab dia. Fi kulli rakaatin wajibatun, wajib. Imam atau makmum baca Fatihah dalam rakaat mana-mana rakaat wajib illa rakaat masbukin, melainkan rakaat orang masbuk. Masbuk ha, orang tak ada baca Fatihah dalam masa qiyam imam. Misal mari Allahu akbar ustaz kufuan ahad. So gado, hari ni labo kita. Ha, Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Ustaz rakaat wajib rakaat. Jangan tunggu. Kalau tunggu, dulu imam dua rukun yang tak ada uzur, semaya kita batal. Tu korani muah masbuk. Ustaz pak rokok. Ya, kaca-baca lagi. Kerana ustaz nak rokok dah yang hari. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak tu hari Jumaat. Orang apa? Ya, tak belajar. Pak orang nak bila boleh ke dah 40 tu? 100. Hak sah 30 orang. Ha? Tak sah apa-apa Jumaat. Apa itu Tok Guru murid tu? Pak kita lah orang Tok Guru. Ah, hotu-hotu banyak. Misal, ne? Mari kata main-main-main. Bak, tak ima bak. Dekat nak rokok dah. Dekat rokok dia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Tak ima rokok. Ha, dah mahal lah. Mahal lah. Dia okay, apa? Muafiq masbuk. Masbuk. Lalu masbuk, edah dia dalam rokok serta ima tamak nina. Kalau selisih, luput rokok ni. Sudah salih ima dia kena tambah sah. Kalau tak ada, kalau ada dalam rokok, tak wajib dia baca Fatihah. Nabi kata al-imamu daminun imam jamin Fatihah makmum. Ha tu kelakuan. Jadi dia tak kena baca Fatihah. Jadi tak imam bawa sebab munduk sunnah tak gerak. Siapa tak ada Fatihah. Apa dok main tu? Lah hukum haram perbuatan dia. Ha napa dah deh. Ha tu masbuk. Ingat masbuk ni apabila pain kita mari Allah akbar. Tak imam rokok serah. Ha kita tak kena gaduh dok gopor dah. Tak ada iftitah ada apa dah. Allah akbar. Bismillah. Rokok pun labuh ini. Kan rokok dah tamat ni. Ni tak ada kacau baca. Boleh tak baca. Tak ingin rokok? So. Tak ingin tidak? Dua. Kita baca lagi. Pain ya pindah. Yang ketiga. Nak turun sujud. Kita belum lagi duk baca lagi Fatihah. Maka tak ada khilaf. Semaya kita batal. Batal semaya makmum. Lepas tu, ada juga satu wajah. Dia kata, tak sebab batal nak buat kena. Ha, waktu tu kena belajar. Ikut juga di mana imam berada. Bawa sipai nak rokok, tu imam bangun. Selesai. Bakal bangun kita. Rokok saat ni kita boleh tak? Kita bangun sekali imam ada. Rokok saat ni boleh tak? Lucu lah. Ni, ni. Tapi Allah akbar. Ya rokok. Bawa kita nak rokok, ya seru. Ha, sudah. Bakal kita serokok, bangun duduk dengan dia ada. Karena kita lucu lah. Tak ada tomak ni nak dia dah. Berarti rokok pertama lucu. Tak iman nak tangguh tak boleh. Edah dah ada rokok serta tomak ni nak no, disarapkan. Habis. Ha. Cakap
Cak ni muafik. Masbuk pun hari dah. Ha, apa tu? Kita bawa temen apa, kita ada sungguh. Kalau poli. Hmm. Kita boleh habis buru-buru. Ada nyata dah. Waladhalin. Kalau kita mafhum, dia kata jangan dahului iman dengan tiada uzur dua rukun. Kalau dulu dua rukun batal, kalau terkamah dia dengan iman dua rukun dengan tiada uzur pun batal. Pasal ni berapa rukun tu? Waladhalin. Tak merakak. Waladhalin. Dia bakit sengah. Ha. Kita turun dah. Cuma tak ada tau makni now. Okey Mas Bo. Dek dak tu. Dah nak wala dek dak tu. Dek tak makni lah ke tak? Tak lu gini. Selama mana dinama orang Mas Bo, pakai kira tak ada. Walaupun dak ada wala dalil. Wala dalil bagi kita berat tu ke mana? Ya, berat naik. Mana ketinggalan lah kita dalam tamak ni nak. Kita dibilang orang masbuk. Dikira lucu. Bahaya. Bahaya lah tu. Kira masbuk dulu, masbuk dulu. Karena masbuk ni orang yang tak ada. Ha, kalau tak ada, ada kacau-kacau apa lagi dah. Walau dalih sekalipun. Berarti kena rak. Karena wajib ikut iman. Karena kita kenal diri, aku ni masbuk. Tak suruh lagi. Walau dalih. Mak lazim. Walau dah dia nak bangun dah. Nak bangun dah. Ah, turun. Karena aku dibilang orang masbuk. Bawa kodah kita dah. Darling tu kita tak ada. Maka dibawa oleh imam. Dobik masbuk dulu. Patut satu rukun. Ha, tadi dia kata satu rukun. Meduli imam. Dua rukun. Dengan tiada uzur batal. Tapi kita dobik kita orang masbuk. Kena dah tak maknina. Bahaya dah kata. Ah, wallahu alam. Ha, apa lagi Datuk? Where? Ha. Kalau kita kita terima Allah baik. Ha. Itu tangguh. Ha. Kita mari dia nak main sport kat sini. Ha. Tak apa. Kita we kena takrif dulu. Muwafiq, apa makna muwafiq? Muwafiq ialah orang yang sempat membaca Fatihah dalam masa qiyam imam. Fatihah yang sempat baca itu Fatihah pertengahan, bukan Fatihah imam, bukan Fatihah makmum. Ha, Fatihah tu kalau baca dah, maka dobek muafiq. Orang masbuk pula orang yang tak sempat membaca Fatihah dalam masa qiyam imam. Fatihah mana hak tak ada tu? Fatihah pertengahan, bukan Fatihah imam, bukan Fatihah makmum. Tasawulah dah dak. Supaya terawih. Terawih saat ni, orang tua tak ada cerak. Atau imam terawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Degah benar. Pak kita kali pun kau. Waladhalin. Amin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kali pun kau. Wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka. Kadang-kadang dah. Ya si perokok kita tak suk lagi. Pak kita nak panggil muafiq ke masbuk kita. Kita kira kata kita ni orang muafiq. Kenapa? Bukan Fatihah imam, bukan Fatihah kita. Fatihah pertengahan. Ciwat ukurannya Fatihah pertengahan tu. Kalau nak kira hatu imam tak ada semua derah. Dah rosak pula dah. Pakal tu imam mari baca pertengahan, kita pertengahan dah tak tu. Sama-sama pertengahan baik dah tak? Dah. Kalau kita cepat dia pertengahan dah ke tak? Dah. Dia pertengahan kita cepat eh. Dah tak? Dah. Kalau kita pertengahan dia pertengahan, dah. Apa ni kena tak ada? Dia cepat kita pertengahan. Ha, dah baik kita orang muafiq ah. Ha, tak iman sekali pun tak reti bau ni di jam'iyah duk balas gagal buat muafiq masbuk. Orang dia tak iman pun ya payah buat muafiq masbuk. Nak tak situ dia supaya kata ni kita mari pun dia bahasa kaki hok ni Allahu Akbar. Awon ni kena bila orang muafiq. Ana apa? Takbiratul ula tu kita bercara hok tu. Panggil dia takbiratul ula ke dak? Dia duk qalah bahasa kaki ustaz Allahu Akbar.
berkatuh naik mari dia. Ustaz baru bismillah doa iftitah dulu dia naik mari. Apa ustaz baca cepat? Jauh. Tak ada cepat. Dia pun tak ada cepat. Muafiq. Muafakat dia panggil. Deh. Dahlah. Kalau ustaz baca cepat, wasa wasa wasa. Ya tak ada. Apa tak ada kita nak tasawur tak aku muafiq mas bu. Muafiq kan? You know? Kalau ustaz ajak ke hospital aku, pertengahan baca eh. Aku pertengahan dia pun. Deh. Panik kan tak ada? Cepat pun oh. Ha, ukur. Aku ni muafiq. Kalau muafiq, dia uzur tiga roh. Haa. Kita faham. Mudah-mudah ya. Wallahu a'lam lewat ala-ala ni. Haa. Dah. Nampak. Kak ayah sakut nasi dah. Tak apa. Masa gagah. Hidup lah nasi. Nasi beli dah kak ayah tu ni. Haa. Gagah pun. Sampai 10 pun tak apa. Dia ada nasi. Haa. Ada apa lagi cikgu ya? Kru ya weh. Hasa lagi. Pagi kita semaya. Usul-usul kata eh. Buka witir dengan sunat setengah. Apa dengar dah mai dia tanya kita apa? Nak kena macam tu. Tak apa kan kita kalau dengan apa eh kena. apa kita ilak dengan tidur? Tidur ni ya kita ilak bab-bab semaya tahajud nung. Witir Nabi kata tidaklah witra ni tidak ada dua witir dalam satu malam. Habis tu keadaannya kita semaya witir kita buat dua rakaat dulu di masjid. Buat dua rakaat di masjid tak usah. Kalau witir-witir sekuat-kuat satu rakaat. 3 5 7 9 11. Tu witir tak bergu. Lepas tu kita semaya dah weh. Di masjid kali tak imam sana 3 dah. Katuklah. Lepas tu nak semaya tahajud. Karena witir-witir tu katuk. Dia katuk ya ada gulawe dia apa? Buka. Dia katuk ada gulawe buka. Kalau gitu ada yang mengatakan semaya sunat buka witir. Apa halaman ni niat sunat buka witir? Usul ni sunat buka witir. Rakata ini nilai. Gitu. Kayak kau mana? Habis satu ulama. Semaya sunat. Semaya sunat dua rakaat adalah itulah dinamakan sunat buka witir. Ya wak mudah-mudah. Cuma tak sedar dengar. Sunat buka witir. Bangun solat tahajud dua rakaat. Dengan sendiri terbukalah witir. Hak kata sudah tutup tu. Ha tu semaya sunat dua rakaat buka witir. Semaya apa? Sunat mutlak. Oh tak ada apa. Pahal tu dek. Ha tak ada apa. Tu satu riwayat. Satu rakyu. Hak ni pula, kalau gitu dua witir tak leh. Tak ada wak witir, nak semaya tahajud. Kalau gitu, semaya dua rakaat sekali imam. Tak rosak, klik tidur. Bangun tidur, semaya tahajud. Ikut lah wak dekat nak makan sahur. Bok, tambah sahwi. Satu kali semalam maka tertutup. Tak ada apalah. Tidur-tidur tu tak ada. Amor tak rasa temu. Jangan kata tak ada lah. Amor tak rasa temu. Ilaknya nak buka sunat witir tu kena tidur. Dengan tidur terbuka. Tu terbuka eliobasi tu. Wallahu a'lam. Habis ada. Ada lah tu. Tak awet dah. Pada itu. Baik sah itu. Walik perempuan ada apa mak. Mak kecil tu kan. Mak nak kata apa atik? Allah. Dia semata-mata mak ni gok. Perah susu ni kawan minum itu ya. Tak tanya apa. Cuba mak tanya. Tak ada nak tanya mak. Boleh tanya gok. Nak dengar so. Jadi nampak kita duduk lapar. Tak ada ni, tak ada. Cukuplah aku lukau lihaza. Wa astaghfirullah al-azimali walakum. Allah maghfiril muslimin wal muslimat.
wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum ya Allah warhamhum. Allahumma ij'al qabrahum nura, Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, wa la taj'al hafratan min hufarin niran. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Allahumma aslih zati bainina. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya rabbal alamin.